Thank <laughs> you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asda Satu, bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo. Yang kami hormati Bapak Kabakestra Kabupaten Kulon Progo. Yang kami hormati Bapak Kepala Dikmen Kabupaten Kulon Progo. Yang kami hormati Kepala Sekolah Luar Biasa Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati Ibu Narasumber Dr. Asri Yunia Stuti, MSc, yang kami hormati Bapak Ibu peserta pertemuan Zoom meeting pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbilalamin, pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi. Meskipun masih di suasana yang mengharuskan kita, pertemuan masih dengan daring. Kali ini kita akan membahas tentang kewaspadaan virus hepatitis yang masih belum diketahui jenisnya. Untuk mempersingkat waktu, baiklah pertemuan pada siang hari ini kita buka dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa disilahkan. Terima kasih. Untuk acara berikutnya, kami mohonkan arahan dari Bapak Asda Satu. Monggo waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, sekaligus juga nanti sebagai narasumber yang kami hormati Ibu Dr. Asri Junastuti juga nanti sebagai narasumber di kesempatan pertemuan ini yang kami hormati Bapak Kepala Dikmen Daerah Maju Jakarta yang kami hormati teman-teman kami di lingkup pemerintah daerah baik dari Dikpora maupun juga Dinas Kesehatan serta dari bagian keserah Kabupaten Komodo, dan tidak lupa yang kami hormati, Bapak dan Ibu sekalian, para peserta seminar, baik dari tingkat SD, SMP, maupun dari tingkat SLA yang berbahagia, mengawali pertemuan di kesempatan siang hari ini, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas karena limpahan rahmat dan nikmatnya pada kita sekalian. Sehingga di kesempatan hari ini, siang ini, kita semua bisa bersama-sama hadir di tempat kita masing-masing dalam rangka untuk mengikuti seminar terkait dengan penyakit hepatitis yang belum jelas. Alhamdulillah kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat tidak kurang satu apa. Dan yang kedua kami juga ucapkan terima kasih di kesempatan ini Bapak dan ibu sekalian telah menyempatkan hadir untuk mengikuti acara seminar ini Bapak dan ibu sekalian yang kami hormati nampaknya cobaan yang kita terima sampai saat ini juga belum usai Bapak dan ibu sekalian kemarin di dua tahun lebih kita ini sudah dicoba dengan adanya COVID-19 yang sesungguhnya sampai hari ini belum belum selesai, namun tren kecenderungannya dari hari ke hari ini sudah menurun kasus yang ada. Ini patut kita syukuri karena juga ini berkat kerjasama di antara kita bersama sehingga sekalipun dengan durasi dua tahun lebih, ini sudah lebih terkendali di saat ini Bapak dan Ibu sekalian nampaknya muncul kemudian penyakit baru hepatitis yang kita dengar di beberapa tempat ini sampai dengan merenggut jiwa manusia ya. Baik itu di wilayah Jawa maupun juga di luar Jawa. Ini yang perlu untuk kita waspadai bersama ya. Kita semua, sebagai ASN, sebagai birokrasi, tentu punya kewajiban moral untuk bisa mengantisipasi bahwa penyakit ini nanti tidak menyebar semakin luas. Bagaimana caranya, Bapak dan sekalian? Salah satunya adalah bahwa hari ini kita selenggarakan seminar ini. Hari ini kita selenggarakan dengan sasaran ini adalah para kepala sekolah, baik di tingkat SD, SLTP, maupun juga SLTA. Kenapa demikian? Karena sasaran dari penyakit ini nampaknya banyak yang diserang, ini adalah anak-anaknya. Sementara kita untuk menjangkau, untuk sosialisasi dan mengkondisikan anak-anak kita sewilayah Kabupaten Klomprogo, nampaknya cukup berat. Sehingga peran serta, sekali lagi, di antara kita secara berjenjang, ini diperlukan. Nah, hari ini eh, narasumber nanti akan memberikan penjelasan kepada para peserta kepala sekolah eh, tentang penyakit ini kemudian mungkin apa-apa yang harus diperbuat ya sesungguhnya penyakit ini eh, muncul itu ya sudah diajarkan ataupun sudah disukseskan sejak lama eh, kaitannya dengan PHBS ya. Saya kira tatkala PHBS ini bisa dilaksanakan secara intens dari waktu dimunculkannya mungkin tahun 90-an sekian ya. Ini saya kira mungkin penyakit-penyakit yang ada itu juga kemunculannya juga agak terbatas. Tetapi nampaknya PHBS ini juga belum dimaknai dan juga belum disikapi oleh kita semua sehingga di setiap saat ini penyakit ini selalu muncul ya dan mereka ataupun virus-virus ini saya kira mungkin juga nampaknya banyak belajar dari perilaku manusia. Nampaknya manusia ini kok enggan untuk cuci tangan, berarti mungkin yang diserang ya, ya. Jadi saya kira sama-sama belajar ya antara manusia dengan virus ataupun penyakit ini nampaknya sama-sama belajar. Mana yang kita lengah ya virus ini akan masuk lewat situ. Tetapi kalau kita ini sesungguhnya sudah disiplin untuk menerapkan berbagai macam hal terkait dengan kesehatan nah, secara umum tadi kami sampaikan BAPS ini saya kira mungkin penyakit penyakit yang muncul ini juga tidak perlu untuk kita khawatirkan kita tidak perlu untuk kemudian khawat apa namanya menjadikan gundah ini eh, sekali lagi yang penting titik penting eh, untuk kita sadarkan untuk kita sampaikan nanti kepada anak didik kita. Alhamdulillah di hari ini Bapak dan sekalian hadir di tengah-tengah kita eh, di samping dari stakeholder pendidikan ini baik dari Dikmen maupun Dikpora eh, juga dari eh, termasuk SLB ya, ya eh, termasuk SLB ya. juga eh, mestinya kemana kita undang semua eh, mungkin mengikuti Sarah daring ya mungkin ikuti cara daring juga ini Stakeholder dari Dinas Kesehatan. Alhamdulillah hari ini juga narasumber luar biasa kita hadirkan satu adalah kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon dan yang kedua ini adalah Dokter Asri Tuti spesialis anak. Ya, Insya Allah dengan dua narasumber ini nanti akan menjadikan bekal kepada Bapak dan Ibu sekalian yang tentu harapannya. Hari ini sangat penting, tetapi saya kira yang lebih penting adalah tindak lanjut dari pertemuan dari seminar ini. Bapak-Ibu sekalian, saya kira punya kewajiban moral untuk menyampaikan informasi ini nanti kepada anak didiknya, mungkin juga berjenjang karena kepala sekolah tidak akan tangani langsung pada anak-anak, mungkin lewat guru-gurunya. Ya. Jadi nanti kepala sekolah saya mohonkan untuk bisa sampaikan informasi ini kepada guru-gurunya kemudian guru ini kemudian sampaikanlah kepada anak-anak ini. Kita belajar, kita edukasi anak-anak kita untuk selalu berhati-hati, untuk selalu menjaga kebersihan, sehingga nanti kita akan terhindar dari beberapa penyakit. Sekalipun ini di Kabupaten Kulon Progo, Bapak dan sekalian belum apa namanya terjadi ataupun juga belum sampai menimpa korban, tetapi tentu kita harus waspada. Jangan sampai ini yang dari luar ini nanti datang kemudian di Kabupaten Kulon Kalau kita tidak hati-hati, kerawanan ini sangat rentan untuk masuk di Kabupaten Kulon Progo. Tatkala masuk, ini yang kita khawatirkan, ini juga nanti akan semakin menyebar dan menyebar kita belajar banyak dengan COVID, Bapak dan sekalian. Dulu eh, tatkala Wuhan ini sudah geger di Indonesia tenang-tenang ya. Nah, tetapi tatkala masuk sekali saja ini penyebarannya luar biasa dan juga eh, merenggut banyak korban. Ini jangan sampai terjadi eh, dengan virus yang berbeda. Ini oleh karena itu eh, samonkan eh, perhatian dari Bapak dan Ibu sekalian untuk e, nantinya bisa menyampaikan e, apa hasil dari seminar ini kepada anak didiknya e, mungkin di, jika diperlukan juga nanti kepada komite pun juga demikian ya. Jadi tidak hanya guru langsung tetapi mungkin komite pun juga diminta bantuannya menyampaikan pada orang tuanya sehingga tatkala di sekolah kewajiban guru dan juga kepala sekolah tetapi tatkala di rumah ini kewajiban orang tua untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumahnya. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang hari ini telah berkenan hadir nanti untuk menyampaikan paparan materi ini kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kami sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Progo mengaturkan banyak Terima kasih atas atensi dan kehadiran dari Bapak dan Ibu sekalian uh, untuk mengikuti acara seminar di siang hari ini. Uh, kami barangkali dalam penyelenggaraan ini banyak hal yang menyandikan kekurangan, uh, oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan uh, untuk selanjutnya uh, waktu kami haturkan kembali ke pembawa acara. Matur nuwun, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Asda. Langsung menginjak ke materi yang pertama yaitu tentang kebijakan dan kesiapan Dinas Kesehatan Kulon Progo dalam menghadapi kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Untuk itu, monggo kepada Dr. Sri Budi Utami Mkes waktu disilahkan. Ya, mata Bu Dokter Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Asda Satu, Bapak eh, Kapat Kesra, kemudian Bapak Kepala Dikmen sudah rawuh, kemudian juga mungkin perwakilan dari SLB dari Dikura baik yang hadir secara langsung maupun uh, daring kemudian yang kami hormati bersama ini Bu Dokter Asri Yuniastuti spesialis anak dari RSUD Wates dan semua saja oh, dari kemenak juga ya karena kita juga mengundang para bapak ibu kepala sekolah maupun yang diwakilkan dan semua saja bapak ibu saudara-saudara yang siang ini mengikuti acara sosialisasi ataupun edukasi terkait penyakit hepatitis akut yang memang sampai saat ini belum diketahui penyebabnya ya, lanjut aja Bapak Ibu nanti akan kami sampaikan. Bagaimana gambaran kondisi di Kulon Progo, kemudian bagaimana kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian yang ketiga adalah bagaimana sebaiknya strategi komunikasi risiko, mungkin KIE-nya ya ini kita sampaikan kepada masyarakat secara tepat, kita hari ini yang pertama memang yang kita sasar adalah sekolah. Kebetulan juga, sampun 100% ye, Bapak Ibu, ye, sampun, sehingga ini sangat penting menurut kami agar semuanya bisa tenang begitu karena kita akan lebih tenang kalau tahu itu penyakit apa cara penularannya bagaimana kemudian mencegahnya bagaimana kalau ada penanganannya bagaimana nah ini kalau komunikasi edukasi ini bisa kita sampaikan dengan tepat kepada seluruh masyarakat maka situasi insya Allah akan lebih baik lanjut ya yeah nanti secara klinis apa itu penyakit hepatitis akan diterangkan oleh dokter Asri sedikit saja ini karena sudah tertulis di sini ya ibu bapak jadi hepatitis itu adalah proses terjadinya peradangan pada organ hati. Nah penyebabnya memang bisa banyak ya macam-macam. Yang jelas di situ adalah proses infeksi. Baik itu oleh virus, bakteri, parasit maupun jamur, tapi juga bisa disebabkan oleh kelainan autoimun, kemudian gangguan ya, metabolisme, apakah juga karena obat nih ya, racun dan seterusnya yang itu kemudian merusak hati yang kemudian terjadi peradangan. Nanti selengkapnya nih ya, Bapak Ibu kita bisa menanyakan secara lengkap sebetulnya bagaimana hepatitis ini secara umum dan khususnya yang belum diketahui pesebabnya ini. Lanjut. Nah. Uh, ini memang sampai saat ini nggih dokter Asri yang kita ketahui lima ini nggih dokter Asri nggih A B C D dan E nggih. Kalau kemarin kan COVID-19 gitu ya yang ditemukan di tahun 2019. Nah ini penyakit hepatitis yang sekarang uh, melanda dunia walaupun tidak sehebat -se yang kemarin COVID-19. Tetapi juga perlu kita waspadai bersama, ini tidak masuk di dalam kriteria A, B, C, D maupun E. Sehingga kita sampai saat ini masih menyebut hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Ini lanjut. Nah, ini situasi global nih, ibu bapak. Memang hari-hari kemarin mungkin sekarang masih keluar di TV, mungkin nih, Pak Asdan nih. Sudah agak reda mungkin ya, tapi tetap kita harus waspada, apalagi sekolah sudah mulai ini. Jadi eh, pertama kali memang di Inggris ya, itu di April ini ada 10, kemudian meningkat, ya, 8 April itu 74, kemudian di 15 Aprilnya karena kok kemudian ada penyakit yang berbeda dengan sebelumnya, maka WHI mengeluarkan itu sebagai KLB atau kejadian luar biasa. Kemudian setelah Inggris di bulan April-Mei ini sudah mulai dilaporkan di Asia Tenggara termasuk juga Indonesia. Kemudian semakin melebar di 170 kasus di 12 negara dan di 1 Mei ini sudah didapatkan lebih banyak lagi 22, eh, 228 kasus dari 20 negara. Lanjut. Nah, menikah kalau Indonesia ya, 18 kasus yang bergejala ini terjadi di yang merah-merah itu ya, Bapak Ibu di mana ini di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bangka Belitung, kemudian DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, dan di Kalimantan Timur. Terakhir meninggal, meninggalnya lima Burina. Ada lima yang kemudian terakhir meninggal di Indonesia. Jadi sebetulnya tidak terlalu banyak menopo menikah jumlah penderitanya tetapi seperti yang disampaikan Bapak Asda satu tadi walaupun mungkin tidak seperti yang kemarin tetapi begitu ada kadang-kadang kemudian juga menyebar dengan cepat kalau kita tidak waspada Jadi. kalau sampai sekarang Alhamdulillah di DIY dan juga termasuk di Kulon Progo belum ada mudah-mudahan tidak ini ya, tidak ditemukan kasus yang mengarah ke hepatitis yang belum diketahui penyebabnya, ini lanjut, Mas. Nah, ini adalah pemantauan, pemantauan data surveillance kewaspadaan dini dan respon. Jadi, kita mempunyai sistem, Bapak Ibu, untuk mendeteksi secara dini SKDR, sistem surveillance kewaspadaan dini dan respon, untuk kasus hepatitis akut yang belum diketahui ini. Jadi tren kasus-kasus penyakit terkait surveillance hepatitis akut ini juga nanti kita bersama-sama. Jadi selain sindrom jaundice akut ya, jadi penyakit kuning ini, kita juga tetap surveillance DPD, tipoid, dan diare. Jadi ini bersama-sama penyakit-penyakit menular yang harus kita waspadai terus begitu. Kalau tidak nanti tahu-tahu loh kok tinggi dan kita tidak mengetahui sehingga penanganannya terlambat. Nih lanjut. Ya sindrom jaundis akut, nih, gejala lanjutan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya adalah warna mata dan kulit menguning, air kencing berwarna pekat atau gelap seperti teh, dan BAB yang berwarna putih atau pucat. Nah, gejala tersebut dapat ditangkap melalui tadi yang sindrom jaundis akut dalam pelaporan SKDR tadi, kemudian sampai saat ini kita di minggu ke-20 ini tahun 2022 ini kembali saya sampaikan bahwa alhamdulillah kita tidak ada uh, kasus yang mengarah ke itu. Ya, lanjut. Nah, kami hanya mengingatkan saja. Artinya mengapa ini kami tampilkan tipoid ya tipoid itu tipes Bapak Ibu ya. Ini artinya penyakit itu masih ada ya memang tidak banyak tetapi kewaspadaan itu harus tetap ya kalah ya kemarin ketutup sama covid ya semuanya ketutup sama covid tetapi bahwa di minggu-minggu awal itu tinggi kemudian karena itu kan Januari Februari gitu ya Burina itu ya bulan-bulan awal mungkin musim hujan juga sehingga Penyakit-penyakit yang ditularkan dari saluran cerna mungkin juga akan terpengaruh. Kemudian menurun, ye, itu 2021 dan 22. Nih kita di minggu 1920 itu. Lanjut, ye. ini diare. Bapak Ibu hampir sama. Kalau nanti Dokter Asri akan menerangkan apakah betul hepatitis akut ini nanti dari saluran cerna. Nah ini yang hampir mirip kan tipes tadi, kemudian diare ya, dari saluran cerna juga. Ini adalah angka-angka yang kita catat dari kejadian di tahun 2020, 2021, dan 2022 di minggu 1920 Itu untuk kasus diare. Yang terakhir itu kasus untuk B, ya DPD. nah ini fluktuatif, nih, ya, ibu Bapak sekaligus ini kami ingatkan, guys, ya, memasuki bulan-bulan yang kita juga uh, musimnya ekstrim seperti ini. Ini justru uh, mengingatkan kembali kita untuk pentingnya PSN, ya, untuk DPD, nih. Ini sekilas saja, nih, ya, kita kembali ke laptop ke hepatitisnya, nih, ya, lanjut. Nah, ini adalah kasus hepatitis B, nih, ya. Bapak Ibu, beda dengan yang kasus yang mungkin sekarang akan kita bahas nanti karena tidak masuk di A B C D dan E. Ini hepatitis B jenis B yang sudah bisa kita ketahui dan kita tangkap yang reaktif biru itu di 21 kemudian yang merah ini di 2022. Jadi kalau ini kebetulan di Pusmas nggih Bu Asri nggih, mangke di rumah sakit mungkin gambarannya seperti apa itu mungkin bisa juga di dalam diskusi nanti muncul nggih. Lanjut, ya. Bagaimana kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di Kulon Progo? Kita ada rumah sakit, sembilan rumah sakit, dua pemerintah dan tujuh swasta. Kemudian juga ada FKTP, FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat. <tuh> Pertama, yaitu puskesmas, kita ada 21 puskesmas, 13 klinik Pratama, klinik swasta ini, dan juga dari TNI Polri, kemudian juga sekian banyak dokter praktek perorangan. Nah ini sudah kita siapkan, lanjut. Bagaimana peningkatan kewaspadaan terhadap pasien dengan gejala klinis mengarah ke hepatitis? Hampir sama ya, kesiapan puskesmas dan rumah sakit yang pertama adalah eh, menopon ya, informasi kemudian terkait dengan segala situasi nanti penanganannya bagaimana itu sudah kita sampaikan kepada teman-teman yang nanti akan memberikan pelayanan lanjut. Kemudian sarana prasarana juga kita siapkan karena ini adalah penyakit yang mungkin secara umum hampir sama dengan hepatitis yang sebelumnya walaupun tidak terdeteksi persis sama tetapi gejalanya sama, patofisiologinya mungkin juga sama sehingga ini eh, kesiapannya tidak terlalu berbeda saat kita Menyediakan diri ataupun menyiapkan segala sesuatunya untuk kasus-kasus hepatitis secara umum. Lanjut, nah, ini untuk beberapa hal. Memang, kita belum lengkap, nih. Nanti kita tidak masalah karena memang alurnya akan ada dari Kementerian Kesehatan pada saat kemudian ada suspek atau yang bergejala dicurigai maka sudah ada alur nanti akan diperiksa di mana jadi tidak perlu berkecil hati kalau kemudian diwates belum lengkap ini tidak apa-apa nanti kalau memang ada yang dicurigai sudah ada laboratorium khusus yang nanti sebagai rujukan untuk penanganan selanjutnya dari penyakit hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Lanjut. Ya, sekarang yang terakhir adalah strategi komunikasi. Jadi kami prolog saja, nanti lebih banyak ke Dokter Asri. Lanjut Mas. Ya, ini bagaimana sekarang intensifikasi komunikasi. Jadi update informasi, sosialisasi masif ke masyarakat kerjasama lintas sektor dalam menangkal hoax. Jadi memang hoax itu ya luar biasa nih Bapak Ibu saat pengalaman kita di COVID kemarin kan bagaimana itu penyakit COVID sampai akhir pun masih tetap ada yang tidak percaya kalau itu ada bagaimana kita menangkal kemudian bersama-sama terkait dengan vaksinasi. Nah ini semuanya kita punya pengalaman mudah-mudahan pengalaman yang kemarin itu bisa kita terapkan di dalam menangkal hoax termasuk di dalam penyakit hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini. Kemudian yang sekarang kita lakukan ini adalah publikasi ke jejaring. Jadi matun pun sangat Bapak Kepala Dikmen yang sudah menunggu kita juga, Bapak Ibu dari Dekpora, dari SLB, dari sekolah, dari Kominpo, dari Kemenak, ya. Oh, Pak Dian, Maturnuon, jadi semuanya di sini ini dalam rangka publikasi kejejaring ya dari medsosnya sekolah, masyarakat, media siaran radio, siaran persnya ini kemarin sudah kita lakukan juga siaran pers dengan teman-teman dari media. Kemudian pendampingan dan pemantauan, laporan kewaspadaan dini di masyarakat Penyediaan media KI. Jadi kalau ada suatu, kita juga sudah menyampaikan kemarin edukasi sederhana yang lima lembar warnanya hijau itu kemarin juga sudah kita sampaikan ke masyarakat secara luas. Jadi lanjut. Nah upaya pencegahan di lingkungan sekolah. Ini nanti mungkin beberapa hal yang kita sampaikan kepada bapak ibu dari dinas pendidikan dari Dikmen kemenak mungkin jurat dari SLB jadi perkuat program UKS terutama surveillance demamnya kalau ada anget begitu ya bapak ibu apalagi kok sudah ada gejala kuning mual muntah atau diare anak sekolah ye. jadi nanti dokter Asri akan menerangkan gejalanya itu seperti apa dan seterusnya tapi paling tidak ada gejala-gejala seperti ini, Bapak Ibu mungkin sudah lebih harus waspada. Ragu-ragu presake, gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua, gencarkan PHBS di lingkungan sekolah. Tadi Pak Asda sudah ngendiko kepada kita semua. PHBS itu kalau tidak salah dikeluarkan 96 Pak Asda. 96 di tahun 2020 Bu Iko masih terkaget-kaget ngajari cara cuci tangan yang baik dan benar artinya memang kadang kita itu berhenti pada slogan termasuk kita sendiri ya jadi cuci tangan ini ternyata enam langkah baru tahu padahal itu sudah kita uh, apa munculkan di pemerintahan pusat itu sejak 96 diulang dengan germas ya tahun 2007 dan seterusnya ternyata kita memang belum belum melaksanakan belum mengimplementasikan nah sekarang PHBS yang paling sangat Sangat bermakna itu yang cuci tangan, terutama ya cuci tangan itu kan sederhana, uh, tidak terlalu banyak. Ini ya, hanya sarana cuci tangan dan sabun yang memang uh, harus diadakan. Dan karena COVID kemarin, ya, alhamdulillah, nggih, Pak Asda, nggih, akhirnya sekolah-sekolah, sarana umum, mempunyai sarana untuk cuci tangan ini. Kemudian juga antisipatif tadi nih ya Bapak Kepala Dikmen terus gimana ini kalau kantin gitu nih ya Pak Monggo nanti pastikan jika kantin sekolah sudah mulai beroperasi dibuka nih ya sambil kita awasi Bapak Ibu nanti kita bersama-sama Dinas Kesehatan Puskesmas juga akan mendampingi ya bagaimana agar kantin sekolah ini memenuhi standar kesehatan. Nah mungkin untuk saat ini saat memang kantin juga belum buka, begitu alternatifnya anak memang kita harapkan membawa bekal dulu saja dari rumah. Makan dan minum, kemudian juga yang anak-anak itu gambari kok apik men piring mulai nah, Ini tidak saling pinjam alat makan. Masker dulu kan ya pinjam-pinjaman Pak sudah Masker mau kok apik <laughs> ijolan. Nah ini juga nanti yang satu piringnya bagus, Uh, ini sedotannya itu ya bagus, jadi jadi satu lah nanti uh, akan akan saling menularkan. Kalau itu nanti memang penularannya dari, udah nggih ya, dokter Asri nanti yang akan menerangkan kepada kita apakah betul itu. Bu Budi kok mengajarkan seperti ini monggo dokter Asri nanti kalau ada yang tidak tepat karena cara penularan ini nanti yang paling penting. Masyarakat itu akan tahu penyebabnya dari apa, cara penularannya bagaimana sehingga saya harus mencegah seperti apa. Kalau ada gejala saya harus bagaimana. Nah ini adalah informasi yang penting yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Lanjut. Nah menikah yang dulu kita sampaikan ke Bapak Ibu semua ini hanya lembar sederhana ya Bapak Ibu ini dari Kemenkes intinya itu yang pertama tadi adalah uh, kronologi kemudian yang kedua adalah gejalanya ya. awal itu ya mual, muntah, diare, demam ringan kalau yang lanjut yang tadi saya matur kuning warna menopo pensingnya atau mungkin tua begitu kemudian Uh, kalau yang kejang, kesadaran mundur itu kalau sudah uh, lanjut, yih, atau mungkin bijanya warna pucat, begitu lanjut, yih. ini lembar sederhana kemarin. Nah, bagaimana cara mencegah uh, dari hepatitis akut? Nah, kalau ini nanti saluran cerna, jih menikah kalau mau wow, cuci tangan, pastikan makanan dalam kondisi mateng dan bersih, kemudian tidak bergantian alat makan, hindari kontak dengan anak atau orang yang sakit, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, ye, memang intinya adalah PHBS. Kemudian apakah betul ini nanti bisa melalui saluran nafas? Nah kalau kita sudah pengalaman dengan COVID, jih menikah masker, ye, jaga jarak, hindari keramaian. Kalau ini memang nanti uh, di, bisa ditularkan dari droplet ye, yang memang uh, ludah dari orang yang uh, positif hepatitis yang belum diketahui tadi. Jadi kalau langkah pentingnya, nih ya tadi ibu bapak ya kalau ada gejala awal, eh, segera saja diperiksakan ya kalau ragu-ragu jangan menunggu gejala sesuatunya menjadi berat kalau berat penanganannya pun juga lebih sulit lanjut nah yang penting beliau ini ya, dari dokter Hanifah menghibur masyarakat intinya kalau ada sesuatu untuk segera diperiksakan tetapi juga jangan panik kita akan bersama-sama nih bapak ibu seperti hanya covid kemarin yang penting pesan beliau adalah waspada untuk mengenali gejala-gejala tersebut kemudian kalau ada segera saja Datang ke pusat kesehatan Tetapi yang paling penting Adalah jangan panik Dan jangan takut karena Kita sudah memberikan edukasi Bagaimana langkah-langkah selanjutnya Kesimpulannya terakhir Tetap waspada jangan panik Jika bergejala segera Periksa ke fasilitas kesehatan Jadi jangan sampai terlambat Tetap terapkan perilaku Hidup bersih dan sehat di lingkungan Rumah maupun sekolah juga berikan nutrisi yang seimbang untuk anak-anak ya, jadi imunitas itu luar biasa penting karena ini penyakit virus virus itu dengan imunitas yang kuat uh, sebetulnya bisa sembuh sendiri kalau penyakitnya tidak terlalu berat menyerang organnya kemudian juga untuk anak-anak pastikan imunisasi lengkap sesuai dengan program pemerintah jadi uh, Bapak Ibu, demikian prolog dari kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Asri Yuni Astuti, spesialis anak beliau bertugas di RSUD Wates. Nanti akan menerangkan kepada kita semua eh, terkait dengan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan terkait dengan kasus hepatitis yang belum diketahui penyebabnya ini. Dan sekali lagi kami matur kepada Bapak Ibu sampai hari ini tidak ada kasus di Kulon Progo, di DIY yang mengarah ke penyakit tersebut. Kita doakan bersama, betul -betul, Pak Asda, mudah-mudahan tidak ada dan kita kita antisipasi dengan PHBS, monggo bapak ibu bersama-sama. Kalau kita bisa melakukan gerakan perilaku hidup bersih dan sehat, mudah-mudahan penyakit ini bisa kita tangkap. Karena cukup banyak, sebetulnya penyakit yang sebetulnya dengan cara sederhana, cuci tangan dan PHBS yang lainnya ini sesungguhnya bisa hilang sendiri mungkin deh. Matur nuwun ada kurangnya saya mohon maaf sedikit prolog dari Dinas Kesehatan ini mudah-mudahan bisa menggambarkan bisa menjadi bahan pada saat nanti kita berdiskusi. Matur nuwun waktu kami kembalikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mata Nuan, Dr. Sri Budi Utami. Bapak Ibu, engkang kagungan pertanyaan nanti bisa disimpan dulu, ya. Nanti pada saat sesi diskusi bisa kita diskusikan. Yang paling penting dari apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan, bahwa untuk mengantisipasi kasus hepatitis yang belum diketahui penyebabnya ini ada dua. Yang pertama adalah kewaspadaan karena gejalanya ini mulai dari gejala yang ringan nanti memberat-memberat. Jadi kalau sudah ditangkap di gejala awal, insya Allah nanti bisa ditangani dengan baik. Dan yang kedua adalah tetap menggalakkan PHPS. Untuk materi yang kedua, monggo Dr. Asri Yunia Studi SPAMSC waktu disilahkan dengan judul aspek klinis hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan mungkin secara singkat saja tentang materi yang akhir-akhir ini mengagetkan kita sementara COVID juga belum habis betul, tetapi ini muncul lagi penyakit hepatitis yang sampai saat ini belum diketahui penyebabnya. Bahkan di negara maju sekalipun juga belum ketemu apa sebabnya. Harapan kami dengan adanya sosialisasi ini, Bapak-Ibu sekalian memahami kira-kira apa ya yang harus dipersiapkan, apa yang harus diwaspadai Uh, supaya apabila, harapannya tidak, ye, tetapi apabila sampai ada kasusnya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Slide. Uh, yang pertama, saya sampaikan tentang hepatitis akut. Saya kira Bapak-Ibu sekalian sekarang uh, media itu sangat mudah untuk diakses. Uh, Bapak-Ibu sekalian juga paham bahwa hepatitis akut itu adalah suatu peradangan pada organ hati dan mungkin juga sudah sampai kepada kerusakan jaringan hati yang dia bisa disebabkan oleh infeksi bisa, non-infeksi juga bisa. Kalau infeksi itu yang kita ketahui bisa karena virus, bisa karena bakteri, bisa karena parasit. Parasit itu misalnya karena cacing. gitu. Untuk non-infeksi bisa karena obat, beberapa obat memang dikenal punya risiko untuk terjadinya kerusakan pada hati. Kemudian racun, gangguan metabolik maupun kelainan autoimun. Untuk virus hepatitis yang kita kenal selama ini itu ada A, B, C, D, dan E. Meskipun untuk yang DE jarang, ya, pada hepatitis akut ini ada fase non-ikterik atau dia belum tampak kuning, dan ada fase ikterik di mana pasien sudah tampak kuning. Kalau kita lihat kondisi fisiknya itu terdapat pembesaran hati dengan nyeri apabila ditekan di bagian perut kanan atas. Jadi pembesaran hati dengan nyeri tekan. Pada umumnya untuk hepatitis akut ini disebabkan oleh virus hepatotropik a b c d atau e hepatotropik itu karena yang disasar itu memang organnya hati gitu jadi dia memang menginfeksinya itu di organ hati. Nah pada bayi dan anak kebanyakan tanpa gejala bahkan sembuh sendiri jadi. Istilahnya subklinis, ya. Jadi, tanpa gejala, jadi mungkin nggak sampai ke puskesmas, nggak sampai ke rumah sakit, atau bisa juga berjalan menjadi kondisi kronis. Atau ada juga yang akut kemudian mengalami perburukan yang cepat, atau kita menyebutnya sebagai hepatitis fulminan, tapi itu prosentasenya kecil kemungkinan penyebab penyakit hati yang lain ini di sini ada HSV. HSV itu herpes simplex virus. Jadi ada tipe 1 2. Yang satu itu dia menginfeksi di sekitar mulut, kalau yang dua itu di genital. CMV, sitomegalovirus, kemudian Epstein Barr virus. Kemudian varicella itu cacar air, kemudian campak Jerman, rubella, adenovirus nanti saya sampaikan sekelumit tentang adenovirus. Kemudian enterovirus, arbovirus. Arbovirus itu virus yang disebarkan oleh arthropoda, misalnya cikungunya, denggi, gitu. HIV juga bisa menyebabkan hepatitis akut. Nah, kita melihat secara ini saja, ya, bapak ibu, gambaran umum lah fungsi hati. Yang pertama menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Kemudian yang kedua membersihkan darah dari racun. Yang ketiga menyimpan cadangan energi dan nutrisi dalam bentuk glikogen misalnya. Jadi nanti pada saat tubuh membutuhkan dia akan dipecah menjadi gula. Yang keempat hati juga memproduksi zat yang dibutuhkan tubuh. Misalnya kolesterol, protein yang namanya albumin, Kemudian, faktor pembekuan darah dan hormon pertumbuhan. Nah, akhir-akhir ini kita dikejutkan di media massa adanya hepatitis akut dengan gejala hepatitis akut, tetapi bukan disebabkan oleh salah satu virus yang dikenal, baik dia A, B, C, D, E. Itu ternyata bukan karena itu. Nah, makanya sebagian juga menyebut sebagai hepatitis misterius, tapi sebetulnya ya karena belum diketahui saja, belum ketemu saja penyebabnya apa. Nah, sebetulnya yang saya sampaikan perjalanan penyakitnya tadi artinya kasus yang ditemukan tadi sebetulnya sudah disampaikan ya sama Dokter Budi ya. Ini dimulai dari Scotland itu Skotlandia itu dari rumah sakit anak itu terdapat lima anak usianya 3 sampai lima tahun gejalanya hepatitis berat. Nah, 5 April itu WHO juga mendapat laporan 10 kasus lagi dari Scotland itu usianya kurang dari 10 tahun dan satu kasus sampai menjalani transplantasi hati. Next. Nah, seminggu kemudian itu di Inggris Raya. Jadi Inggris Raya kan ada England, Scotland, Wales, sama Irlandia Utara ya. Ini ada 74 kasus. Dari 74 kasus itu, 13 itu dianalisis. Ternyata yang tiga kasus itu positif SARS-CoV-2, yang lima negatif, yang dua sebelumnya terkena infeksi, hanya saja di yang saya baca itu tidak dijelaskan apa infeksi yang sebelumnya diderita, sebelum dia menderita hepatitis akut. Dari 13 kasus di antara yang 74 tadi, itu dicek adenovirus, dan ternyata 5 positif. Analisis apakah betul-betul terkait SARS-CoV-2 atau adenovirus, atau infeksi yang sebelumnya, itu saya belum membaca. Memang mungkin belum ada penjelasan yang pasti apakah ada hubungan sebab akibat artinya SARS-CoV-2 sebagai penyebab apakah ia apakah betul atau adenovirus ini masih dalam penelitian dan pelacakan. Tanggal 15 April WHO menetapkan sebagai KLB, kemudian tanggal 16 April sampai Mei kita mendengar beberapa kasus terduga hepatitis akut termasuk di Indonesia dan tadi dari Dokter Budi sudah menyampaikan 18 kasus di Budi sampai tanggal 11 Mei 2022 dan yang saya baca informasinya adalah 8 kasus itu yang saat dari 18 kasus itu satu hepatitis A, satu hepatitis B, dua itu DBD karena dia bisa bermanifestasi di kerusakan hati juga, jadi hatinya besar-besar, anaknya bisa uh, hatinya juga bisa terganggu. Kemudian ada yang tifoid tadi disampaikan juga oleh Dr. Budi, karena tif, tifus uh, Salmonella TV itu dia juga bisa uh, merusak hepar atau hati. Kemudian yang dua, usianya itu lebih dari 16 tahun. Jadi mungkin yang tidak ada, belum ada keterangannya secara pasti, itu mungkin sekitar 10 10 kasus ya. maaf sebelumnya. Ya, yang 21 April ini yang yang saya karis bawahi mungkin makin meluas kan. Jadi 169 kasus di 12 negara di mana 17 kasus itu membutuhkan transplantasi hati dan satu meninggal gitu. Next. Nah, ini kemungkinan penyebab ya. Di sini belum bisa dipastikan penyebabnya apa sehingga dugaannya kemungkinannya apakah ini infeksi adenovirus karena ada data yang tadi bahwa 5 positif adenovirus infeksi. Kemudian yang kedua, apakah pasca infeksi COVID? Ini juga belum jelas. Apakah karena obat? Kalau obat itu apa juga belum jelas, kemudian racun-racun apa belum jelas juga, tapi diduga karena eh, apa yang eh, ditulis sebagai kemungkinan penyebab itu yang selama ini dikenal sebagai penyebab hepatitis akut, virus, atau jamur, atau bakteri, atau parasit, atau mungkin apakah varian terbaru SARS-CoV-2. Nah, ini yang masih dalam penelitian para ahli. Next. Nah, ini saya cuplik tentang adenovirus bahwa ternyata adenovirus saja itu terdapat 88 tipe. Itu yang human adenovirus ya. Jadi itu virus adenovirus saja dia 88 tipe dan itu dalam tujuh spesies A sampai G, A, B, C, D, E, F, G dan pada spesies yang F itu ada F40, F41. Nah, yang akhir-akhir ini disebut itu yang yang diduga, sekali lagi diduga karena belum jelas, belum pasti. Itu adalah yang spesies F41. Adenovirus ini dia bisa menyebabkan infeksi saluran nafas, infeksi saluran cerna, kemudian mata merah, itu juga bisa untuk adenovirus yang 41 ini yang saya sampaikan yang 41 ya sebetulnya ada 88 tipe itu tadi yang 41 itu yang disebut-sebut karena yang kebetulan kok ada yang positif gitu. Nah penyebab diare dan diare yang berat ya karena ini berhubungan dengan kematian untuk yang adenovirus 41. Nah penyebarannya itu kalau adenovirus ini ya itu droplet pernafasan jadi cairan yang keluar dari saluran nafas, kemudian mulut dan eh, melalui penyebaran melalui fekal atau anus. Jadi terkait dengan kotoran yang mungkin mengkontaminasi makanan dan minuman yang kemudian makanan minuman itu dimakan oleh anak atau eh, yang lain ya yang kemudian memunculkan eh, gejala cairan cairan ya kalau bicara kan ada cairannya ya ludah ya ludah ya next nah ini waspadai gejala tadi sudah disampaikan oleh dokter Budi juga nah ini saya ulang lagi supaya bapak ibu sekalian ingat ini loh gejalanya gitu jadi mungkin ada demam atau riwayat demam nah ini saya sarankan bapak ibu yang punya anak-anak itu untuk mempunyai termometer jadi apabila ada gejala kok sepertinya dipegang kok hangat gitu jadi punya data ya. jadi punya uh, data yang mungkin akan sangat bukan mungkin lagi situ akan sangat membantu kami di puskesmas maupun di rumah sakit itu sangat sangat terbantu kita kalau bapak ibu itu punya termometer dan ada data bahwa oh ini anak suhunya 38 kemarin kemarinnya jadi eh, orang tua yang apa ya istilahnya eh, lebih perhatiannya lebih-lebih ke anak ya semua orang tua saya yakin perhatian ya tetapi mungkin ditambah lagi perhatiannya dengan coba untuk betul-betul mencermati putra putrinya tiap hari gitu. Ada tidak anak ini gejala kalau misalnya apalagi kalau anaknya sudah enggak dimandikan ya, jadi udah mandi sendiri. Mungkin kan enggak kepegang ya. Jadi harus mungkin kalau yang kemarin-kemarin kurang megang ya dipegang gitu supaya ketahuan kalau sepertinya kok rabaannya hangat dicek betul-betul hangat demam atau tidak gitu kemudian diare nah ini anak-anak yang dia sudah BAB kemudian pipi sendiri juga harus dipantau ye. kalau yang dia masih pakai masih dibantu gitu-gitu saya kira ibu bapaknya pasti tahu kalau dia kok BAB-nya kok berkali-kali misalnya tapi untuk anak yang lebih besar mungkin bapak ibu harus lebih perhatian kemudian lesu tidak mau makan gangguan nafas kemudian pipisnya menjadi seperti teh gelap nah ini nanti juga jangan bikin panik ya bapak ibu kalau misalnya lihat pipisnya kok gelap itu dilihat apakah si anak kurang minum gitu takutnya dehidrasi tapi disangkanya sudah ketakutan karena eh, ini ya apa hepatitis tetapi baik dia karena kecurigaan hepatitis maupun dia dehidrasi tetap saja itu harus diperiksakan. Atau mungkin ee-nya, BAB-nya, feses-nya itu dia menjadi lebih pucat. Gitu. Jadi istilahnya seperti dempul ya. Jadi pucat tidak kuning gitu. Mual muntah atau nyeri perut. Kemudian kuning. Nah, kalau bisa jangan sampai muncul kuning. Jadi kalau bisa pada saat gejala awal, jadi yang tadi disebut sebagai pra -ikterik, non nonikterik Nah, itu sudah mencari pertolongan. Kemudian nyeri sendi atau otot, gatal, penurunan kesadaran. Nah, ini berat kalau sudah sampai penurunan kesadaran. Ya. Next. Slide ya. Nah, dari pemeriksaan laboratoriumnya ini ada enzim yang berada di sel hati itu yang naik betul-betul tinggi di atas 500 unit per liter. Dan pada saat ditelusuri ternyata tidak dijumpai baik dia virus hepatitis A, B, C, D maupun E yang D sama E tadi sudah disampaikan juga oleh dokter Budi. Kita nggak bisa aja kalau RSUD dewates juga untuk A kita harus masih ke laboratorium swasta ya tapi B, C bisa. Karena beberapa kasus juga ditemukan SARS-CoV-2 jadi sebetulnya ya memang perlu untuk melakukan PCR pada pasien. nah untuk adenovirus kita juga nggak nggak bisa melakukan PCR adenovirus. Slide definisi kasus saat ini. Nah jadi apa yang saya sampaikan pada siang hari ini sifatnya masih sangat dinamis, masih mungkin terjadi perubahan-perubahan dibandingkan dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Nah, untuk saat ini kita masih dengan definisi kasus untuk konfirmasi itu belum diketahui karena belum jelas apa sebabnya. Kemudian untuk probable itu seseorang dengan hepatitis akut non hepatitis virus A B C D E dengan peningkatan AST atau ALT lebih dari 500 unit per liter dengan usia kurang dari 16 tahun sejak 1 Oktober 2021. Untuk epiling, itu segala usia kondisinya sama segala usia yang kontak erat dengan kasus probable next untuk pending apabila hasil serologinya baik hepatitis A, B, C, D, E belum keluar. Nah sekali lagi yang B sama E kita nggak bisa ngecek. Untuk AST, ALT lebih dari 500 unit per liter usia kurang dari 16 tahun kemudian diskardet apabila hepatitis akutnya dengan penyebab lain. Slide ya. Yeah. Pencegahan secara umum saya kira sama yeah, dari yang disampaikan dengan uh, oleh Dokter Budi. Tapi saya ulang lagi biar Bapak Ibu sekalian ingat betul. Nah, yang yang penting itu tenang dengan mengetahui uh, kondisi saat ini di masyarakat dunia ya semoga nggak masuk di IE Klon Proko Indonesia lah ini Indonesia ada beberapa dan belum pasti sih bahwa itu karena yang ini yang hepatitis misterius rutin mencuci tangan dengan sabun itu saya kira untuk mencegah sakit apapun itu penting cuci tangan dan kita sudah terbiasa. Semoga yang kemarin sejak 2020 mulainya pandemi Covid kita sudah melakukan secara rutin dan sudah tidak tidak ini lagi. Tidak tanpa berpikir lagi lah sudah pasti cuci tangan dengan sabun dan ingatkan lagi anak-anak kita untuk melakukan cuci tangan. Kemudian minum air bersih yang matang dan makan makanan yang bersih dan betul-betul matang. Jangan Suka yang setengah matang, setengah setengah matang. Nah, misalnya stik, jangan yang, jangan yang setengah matang, yang betul-betul nah, matang, kemudian membuang tinja atau popok pada tempatnya, tidak menggunakan alat makan dengan orang lain. Tadi sudah dicontohkan Bu Budi, kok piringmu bagus, kok ininya kotak, makannya bagus, nah, mungkin anak-anak. Diulang lagi untuk diberitahu bahwa alat makan harus masing-masing anak. Jangan menggunakan alat makan secara bersama-sama. Kemudian menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, mengurangi mobilitas, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Saya kira kemarin kita sudah terbiasa juga dengan itu. Mohon jangan longgar, jadi tetap kita waspada dan melakukan prokes ketat. Dan memeriksakan segera apabila ada gejala-gejala tersebut di atas. Next, nah ini saya kira sama aja, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, menjaga jarak minimal satu setengah meter, kemudian menghindari makan bersama. Nah, ini beberapa memang masih masih sulit ya, karena kita kan belum tahu pasti ini sebetulnya sebabnya apa, dan ada data yang ternyata juga positif SARS-CoV-2-nya walaupun belum ada penjelasan apakah betul karena itu. Next. Untuk cuci tangan sebelum makan, sebelum mengolah dan menghidangkan makanan, sebelum menyusui, sebelum memberi makanan bayi balita, sesudah buang air besar, buang air kecil, dan sesudah memegang unggas atau hewan yang lain. Next. Nah, untuk pengolahan makan yang benar itu tentu saja menjaga kebersihan, mencuci tangan sebelum masak, alat-alat masaknya juga dicuci, alat-alat makannya, kemudian dapur juga harus bersih. Next. Yang kedua, memisahkan bahan makanan mentah dengan bahan makanan matang. Menggunakan alat yang berbeda untuk keperluan dapur dan untuk makan. Kemudian, menyimpan bahan makanan matang dan mentah di tempat yang berbeda. Mungkin ini, kalau di kulkas, itu ya. Nah, kalau di kulkas, misalnya, kalau telur itu kan harusnya sudah dicuci bersih dulu, baru masuk kulkas. Apalagi kalau kulkasnya campur, nah, kalau bisa, kalau memang memungkinkan untuk dipisah, ya, lebih bagus untuk dipisah. Gitu, next, memasak makanan sampai matang terutama daging, ayam, telur, dan makanan laut. Dan memanaskan makanan yang sudah matang dengan benar. Mungkin juga enggak terlalu sering ya di nget, nget itu. Itu juga tidak sehat. Ye, mungkin satu kali saja habis itu harus habis. Kalau memang tidak habis kan tidak tidak bagus. Makin diulang-ulang dihangatkan kan Makin tidak bagus, berbahaya ya. Nah itu tantangannya nanti gudeg gitu, yang diulang-ulang. Next. Menyimpan makanan di suhu aman. Jadi jangan menyimpan makanan di suhu ruangan terlalu lama. Kemudian memasukkan makanan yang ingin disimpan ke dalam kulkas. Jangan menyimpan makanan juga terlalu lama. Kalau terlalu lama, buang saja. Next. Menggunakan air bersih dan bahan makanan yang baik, jadi pilih yang segar, kemudian mencuci buah dan sayur dengan baik, bersih betul, kemudian pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Next, ya, ini slide terakhir. Intinya, bapak ibu sekalian, dengan apa yang saya sampaikan mungkin tidak terlalu banyak. Semoga bisa membuat bapak ibu bisa tetap waspada tetapi jangan panik sekali lagi jangan panik apabila muncul gejala awal misalnya diare, mual, muntah, sakit perut, demam ringan itu segeralah ke puskesmas atau rumah sakit terdekat jangan menunggu gejalanya bertambah berat misalnya kulitnya kuning, matanya kuning. Nah, kalau sudah terlambat kami jauh lebih sulit untuk mengatasi. Untuk Menolong itu kami jauh lebih sulit apabila terjadi penurunan kesadaran. Nah, ini lebih sulit lagi. Itu segera ke rumah sakit dengan fasilitas ICU anak. Semoga dengan yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu lebih waspada dan awal saja gejala muncul segera ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matenun, Dr. Asri, dengan penjelasan yang sudah sangat jelas tentang aspek klinis hepatitis misterius. Kata saya lebih enak disebut hepatitis misterius, ya, Dr. Asri, ya, <laughs> karena memang masih misterius. Baiklah, dua materi sudah tersampaikan. Monggo, Bapak Ibu yang masih ingin diskusi atau ada sesuatu hal yang akan dikonfirmasi monggo bisa raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat mungkin bapak ibu yang rawuh di common room dulu monggo pak dari kemenag ya eh uh, bapak ibu nama monggo pak Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ya, dan Ibu peserta rapat pada kesempatan kali ini dan peserta di Zoom yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasikan, kami tanyakan terkait dengan adanya uh, ya penyakit misterius tadi itu okay? hepatitis, hepatitis sudah lama tapi yang dampak yang ini kalian uh, varian ataupun lainnya ini yang agak agak kita belum kita tahu semuanya. E, terkait dengan penyakit ini kemarin beberapa waktu yang lalu ada Pak Presiden menyampaikan sudah diperbolehkan melepas masker terhadap dalam tanda kutip e, bagi orang sehat tidak harus artinya ini jadi menjadi tantangan kita semua terutama pada dinas kesehatan dan kominfo terkait dengan e, pernyataan statement dari Pak Presiden Jokowi sehingga ya Tadinya sudah masyarakat sudah banyak saya ambil dia juga sudah mulai banyak yang apa mengabaikan menggunakan masker dengan adanya kasus diantaranya dengan adanya apa statement dari Pak Presiden tersebut ini cukup sangat disayangkan sekali. Namun demikian ya kita memang untuk berupaya lagi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah yang kami tanyakan, Cuci tangan pakai sabun ini, menurut dokter, apakah sama dengan menggunakan hand sanitizer ataukah harus cuci tangan dengan sabun itu tidak tergantikan? Ya, mungkin meskipun itu pertanyaan yang sederhana, mungkin juga perlu diketahui oleh masyarakat juga. Kemudian terkait dengan uh, tingkat penularan ataupun apa tingkat penularan ini lebih pada uh, anak. Anak ataupun lebih cenderung pada lansia. Kenapa demikian kami tanyakan? Karena di saat ini Kementerian Agama sedang bersama eh, pemerintah semua eh, sedang akan melaksanakan pemberangkatan Haji. Nah inilah dengan waktu yang rentan terbatas ini memang ada beberapa kebijakan-kebijakan terkait dengan istitoah terutama dengan kesehatan. Nah ini mungkin bisa jadi kaitan masalah hepatitis ini juga mungkin seperti ini. Ini yang masih mungkin belum belum uh, tersampaikan secara langsung kepada jamaah seperti itu. Memang kita tekankan untuk selalu menjaga kondisi kesehatan, jangan sampai uh, terlalu capek ketika karena terlalu capek ketika mau meng persiapkan keberangkatan ini karena banyak tamu-tamu ini kita harus kita hindari seperti itu. Nah, cuma yang khusus uh, hepatitis ini yang belum 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 kita singgung seperti itu. Meskipun secara media melalui media sosial sudah banyak sekali itu. Mungkin sementara demikian itu yang kami dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Dokter Asri, langsung dijawab. Mungkin tidak lalu Terima kasih, Pak. Pertanyaannya yang pertama, melepas masker, ya, Pak. Uh, memang karena kasus ini itu belum jelas sebabnya itu apa. Nah, sedangkan berkaca dari hepatitis yang sudah kita ketahui itu cara penularannya seperti itu, ada yang fekal oral, fekal itu pembuangan, oral itu mulut. Jadi uh, berkutatnya dan mulut, anus, berarti kan kotoran yang ter, Mengkontaminasi makanan atau minuman yang kemudian dimakan minum oleh anak. Nah, yang B itu kan lewat darah. Nah, jadi untuk saat ini, karena yang dulu-dulu itu seperti itu, jadi kita memang masih apa ya istilahnya. Ini loh yang kita waspadai sebagai transmisinya lewat ini loh respiratory kemudian apa mulut fekal oral gitu-gitu jadi kita ya sebaiknya karena kalau mulut itu kan kalau tidak dimaskeri nanti kalau bicara dan sebagainya kan masih bisa ya Pak untuk menularkan apabila yang bicara itu tadi mohon maaf sakit Misalnya, sehingga di itunya, dropletnya itu kan ada virusnya, dikhawatirkan. Nah, itu karena kita masih, apa istilahnya, ya, jangan-jangan karena ini mungkin kan tadi, oh, jangan-jangan karena adenovirus, jangan-jangan karena SARS-CoV-2. Nah, itu kita memang belum ada sih penjelasannya, pasti bahwa, oh, ini terkait erat dengan SARS-CoV-2, oh, ini terkait erat dengan adenovirus, memang. Belum ada hanya bukti di lapangan yang di Inggris itu, itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi, alangkah baiknya kalau masker tetap masih dipakai, karena kita nggak bisa mengandalkan semua orang yang sakit pasti mau pakai masker. Masalahnya itu, Ye. kemudian yang kedua, cuci tangan dengan sabun. Cuci tangan dengan sabun itu eh, jauh lebih baik, tetapi apabila tidak tersedia, tidak masalah dengan hand sanitizer, tapi beberapa kali cuci tangan dengan hand sanitizer harus di apa istilahnya beberapa kali jangan kemudian hand sanitizer lagi tapi harus cuci tangan nah kalau dilihat baiknya ya baik dengan itu tadi ye, cuci tangan dengan sabun karena diharapkan betul betul membuat tangan kita bersih kemudian yang ketiga untuk penularan tadi apa pak Ya. Apakah lebih ke anak atau lansia? Oh, itu kita juga belum punya datanya yang cukup ya Pak untuk untuk memastikan apakah dia lebih di anak-anak atau di orang dewasa juga. Tapi yang data sampai saat ini itu lebih ke anak-anak memang dari data yang sudah kita sampaikan tadi yang sampai 169 kasus itu itu kan anak-anak semua, dan itu menjadikan pada definisi kasusnya itu kan batasannya jadi 16 tahun. Tetapi sekali lagi karena ini masih misterius ya, artinya belum tahulah kita apa yang akan terjadi di depan itu kita nggak tahu. Tetapi alangkah baiknya kalau mungkin saya usul tetap prokes ya Pak untuk yang lansia itu terkait dengan keberangkatan haji. Saya kira itu bapak. terima kasih. Sampun Pak. Eh, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asri Narasumber dan jajaran dari Dinas Kesehatan, Bapak-Ibu yang hadir di common room dan Bapak-Ibu di eh, ruang webinar yang kami hormati. Pertanyaannya ke Bu Asri kaitan dengan hepatitis yang misterius ini apakah berita hacks atau benar kaitan ada hubungannya dengan Covid-19 yang apakah karena vaksinasi atau itu kaitan dengan karena mereka mungkin terpapar tapi tidak menunjukkan gejala sehingga kemungkinan kemudian sampai ke hati mohon ini menjadi satu penjelasan supaya masyarakat tidak eh, apa berprasangka. Mudah-mudahan bukan karena vaksinasi Covid karena pada anak pun yang enam tahun ke atas kan sudah divaksinasi, kemudian juga pertanyaan yang agak menyimpang dari hepatitis ini: terberitakan ada cacar monyet. Virus juga kelihatannya yang juga sedang menyebar, kalau nggak salah ya cacar monyet ya yang kelihatannya di luar pun agak tinggi apakah hal seperti itu juga ada potensi untuk sampai ke Indonesia? Karena juga virus kelihatannya cacar monyet itu eh, apa cukup juga menakutkan karena biasanya kan cacar biasa gitu ya ini kok ada sebutan cacar monyet apa seperti terus kukur-kukur kayak monyet apa gimana? <laughs> Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak. Mungkin Nanti mohon maaf kalau ada yang kurang memuaskan jawabannya. Yang pertama itu kalau yang masalah vaksin itu bukan ya Pak ya. Jadi tidak ada kaitan antara vaksin dengan kejadian hepatitis akut ini. Itu memang sudah jelas tidak ada kaitannya. Kemudian untuk dengan infeksi COVID atau dengan riwayat infeksi COVID, nah itu belum ada penjelasan resminya, tetapi mungkin sedang dilakukan penelitian ya karena dari data yang ada tadi yang sudah saya sampaikan itu ada beberapa yang SARS-CoV-2-nya positif. Mestinya kan PCR-nya positif. Nah, kalau PCR-nya positif itu apakah kebetulan saja bersamaan dengan adanya infeksi hepatitis akut yang belum diketahui sebabnya atau sebetulnya ada hubungan itu belum ada penjelasan yang saya dapat jadi, saya cari-cari juga, belum ada, tapi untuk vaksin tidak ada hubungan. Kemudian, untuk cacar monyet, kalau masalah potensi, saya kira tetap ada, ya Pak. Kalau potensi, karena kita tidak tahu, anu ya, tidak tahu pasti apa ini penyebarannya, apakah sama dengan cacar air, varisela yang biasa gitu, kita belum, belum tahu pasti, ya. Tapi kalau masalah potensi, sama-sama di dunia saya pikir bisa potensi nggih yeah, iya karena kan kita selama ini kan juga enggak pernah menutup toh Pak menutup pintu masuk itu kan meskipun pada waktu Covid banyak-banyaknya itu kan tetap tidak tertutup pintu artinya karena memang banyak kepentingan wih. jadi saya kira kalau masalah potensi tetap ada nanti kita pelajari lagi masalah cacar monyet nih ya, Pak nggih yeah, terima kasih Yeah, matenun. untuk cacar monyet mungkin penularannya juga lewat droplet sakit ya yeah, dokter asli yeah. Yeah, yeah. jadi kemungkinan potensi untuk masuk yeah, sangat bisa, Bapak. <laughs> yeah, untuk yang di ruang common room masih wonten, Pak. Bapak, monggo. Dari sekolah luar biasa. Oh, nggih, yeah. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu. Saya ingin menanyakan bahwa tadi penanggulannya salah satu adalah tidak boleh tukar menukar alat makan. Namun, kalau SLW paling sulit, Bu. jadi paling sulit saya menyadari paling sulit eh, karena apa? Kadangkala -kadang S1 itu bisa dijilat oleh beberapa anak. Begitu juga minum. Memang dari segi sosialisasinya, sifat sosialnya bagus. Namun dari penyebaran penyakitnya kita juga tidak bisa mencegahnya. Walaupun kemarin eh, sekolah kami ditunjuk oleh MDMC sebagai sekolah rujukan penanggulan covid yang sudah kita laksanakan, Alhamdulillah walaupun cuci tangan walaupun sudah rutin namun tetap kita kita dampingi Bapak Ibu jadi waktu datang ada yang ngecek suhu, ada yang cuci tangan, ada yang bimbing itu setiap hari. Kemudian walaupun di depan wastafel sudah ada apa pamflet tetap tetap saja seperti itu. Maka dari itu eh, kami mohon petunjuknya walaupun kita juga sudah 100% tatap muka Bapak Ibu jadi mohon petunjuk bagaimana untuk seperti ini jadi SLB paling sulit sekali mungkin yang pengalaman di sini Pak Haryanto ini Pak Haryanto paling pengalaman di SLB karena beliau dulu di berkecimpung di SLB terima kasih Bu itu saya kira akhir karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak pertanyaannya ini jawabannya yang sulit Pak karena kami memahami ya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kan eh, sulit ya non saya untuk untuk diarahkan. Mungkin ada beberapa anak kan nanti tergantung dengan anunya ya Pak kebutuhan khususnya di mana gitu ya, tergantung kelasnya. Ya, nanti mungkin yang bisa dimaksimalkan untuk ditegakkan prokesnya, mungkin itu Pak. Tapi kalau saya kira kalau dari pihak pendidik itu sudah maksimal melakukan upaya itu itu saja sudah bagus pak. Ya, karena kita nggak bisa ya 100% persen menjamin bahwa anak-anak di SLB non sewu nanti bisa betul-betul sesuai prokes saya juga anu jeh ya, bahwa itu memang sulit, memang sulit. eh sejauh pendidik itu sudah berusaha maksimal, saya kira itu sudah bagus pak. Nih ya, nanti untuk penerapannya mungkin kalau memang dirasa masih bisa diperbaiki lagi, mungkin diulang-ulang ngaten Pak, diulang-ulang mungkin. Oh, kalau misalnya oh sebelumnya tingkat apa istilahnya penggunaan alat makan bersama-sama atau bahkan mungkin makanan satu dibuat bagi-bagi, bagi-baginya bagi itu bukan dijual-jual tapi dilomot-lomot bareng-bareng misalnya. Seperti itu bagaimana Uh, supaya yang seperti itu diminimalkan sekali. Kalau sudah upayanya sudah maksimal, kok tetap ada seperti itu, sudah di luar kemampuan ya Pak. Jadi artinya tetap upaya yang dinilai saya kira. Ngatain bapak, j. Yeah. Ya, yeah. <laughs> mata, mata nulan dokter asli. Uh, Tasha Wonten, engkang kamarum. Di, monggo bapak ibu yang di ruang daring, kok misterius nih kok nggak <laughs> ada yang tanya. Monggo Wonten engkang recent, sampun jelas atau masih bingung kintan kintan? Jadi dari teman-teman Puskesmas mungkin. Oh sudah jelas. Oh. Alhamdulillah berarti penjelasan Bu Asri luar biasa. Saat itu ini enggak ada yang di kolom chat. Oke, oh, Materi nanti bisa Jih. Monggo Bapak Ibu, mumpung ini kesempatan langka nih menghadirkan dokter asli ini kok susah. <laughs> <laughs> Pak nih Nah, ke mic dokter Astri biar mirang semuanya. <laughs> Apa? Apa itu? <laughs> E, mungkin mau bertanya daftar asri seandainya suka lalapan mentah ya misalnya ya. kemangi, ke, ya, daun daunan karena ya. biar aja, langsing. Pak, ya. Ini perlu gimana ya. untuk antisipasinya biar bersih betul? Nah, gitu ya. dicucinya mungkin dengan bersih ya Pak. Terus mungkin pakai air hangat. Kalau air Anu ya jadinya mateng ya, kalau pakai air panas ya, ya kan jadinya mateng ya. Iya, iya. Mungkin anu aja Pak, kalau sekarang kan memang sekedar informasi, ya. untuk anak-anak ini tadi kan Bapak asosiasinya kedewasaan, ya. tapi ini saya agak menyimpang sedikit untuk masyarakat Kulon Progo. Saya nggak tahu kalau di tempat lain ini dua bulan terakhir kami memang berapa persen ya mungkin sekitar 75 persen itu pasien yang datang adalah diare muntah diare muntah panas dehidrasi itu nah sehingga kalau anak-anak jangan lalapan itu saja Oke. kan mungkin nanti eh, apa namanya sambelnya juga enggak usah kemudian tidak matang mungkin enggak usah kalau anak-anak tapi kalau untuk dewasa mungkin yang sistem kekebalan tubuhnya sudah lebih matang, lebih bagus, mungkin anu saja. Jangan sering-sering, mungkin itu saja. Karena kan ini kaitannya yang sakit sekarang ini kan kaitannya erat dengan oral fekal itu tadi. Oke, kelihatan Bapak? Ye. Siap, Mbak nuan. Oke, sementara Mbak Tensah Priyen, Pak. Ini <laughs> wonten satu pertanyaan dari Pak atau Bu ini, Pak. Yuan atau Bu Yuan. Mohon izin bertanya, Bu, untuk masa inkubasi hepatitis misterius ini berapa hari, nge, dan bagaimana membedakan antara gejala awal seperti diare dan demam yang biasa dengan gejala awal hepatitis. Monggo, Dokter Asri. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Yuan. Nge ini terkait dengan gejala eh masa inkubasi nih, masa inkubasi. Kalau yang kita ketahui kalau hepatitis yang kita sudah tahu itu kan antara 14 sampai 28 hari. Kemudian fase ikteriknya itu kira-kira 1 sampai 2 minggu setelah onset. Jadi setelah mulai gejala. Tetapi kalau yang ini kan masih misterius ya, namanya saja masih misterius. Jadi dari kasus-kasus yang ada di United Kingdom itu tidak ada yang betul-betul uh, menjelaskan uh, nanti nanti mohon di cross -check kalau memang ada yang sudah membaca perjalanan alamiah penyakit masing-masingnya itu hanya dijelaskan di situ kasusnya sekian kemudian gejalanya ini tetapi tidak runtut artinya tidak runtut bahwa oh muncul diare sebagai gejala pertama kemudian muncul ikteriknya di berapa minggu setelahnya itu tidak ada secara lengkap seperti itu, ngaten. Jadi makanya memang namanya juga belum diketahui sebabnya. Itu tidak hanya sebabnya yang belum diketahui, tetapi perjalanan secara perjalanan klinisnya secara pasti kita juga, saya terus terang belum pernah mendapatkan eh, apa namanya eh, daftar pustaka dari case report atau apa yang menunjukkan bahwa ini loh perjalanan dari Contohnya misalnya 169 kasus yang sudah terlaporkan. Saya kira itu karena sifatnya sangat dinamis. Mungkin sambil kita lihat, mungkin ada case report yang ditulis di jurnal-jurnal bisa penyanyan baca. Terima kasih. Satu lagi, Dokter Asri dari Bu Siti Badariah. Oh, ini kata saya Pak. Kaba kesan mungkin ya Pak. Berkait dengan perhelatan hajatan yang sudah mulai merebak, bagaimana seandainya dipastikan dengan regulasi aturan masih dengan menu box, tidak prasmanan. Pak Eri, monggo Pak. Kebahagiaan nih Pak Eri. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Siti Badriah terkait dengan apa ya lebih pada masukan ini eh, prinsipnya kalau kita dari Satgas Covid mungkin kami mewakili PMK dari Satgas ini mengacu kepada PPKM level yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendagri kalau di Kulon Progo atau di I, khususnya saat ini kan berada kita di level level 2 ya Bapak Ibu sekalian. Jadi rujukannya ini Ibu. Jadi eh, apa eh, kita dari Satgas tentu mensosialisasikan terkait bagaimana implementasi eh, daripada inmendagri terbaru di level 2 di eh, di DIY maupun Kabupaten Bontoko khususnya. Nah, untuk yang Nah, salah hajatan dengan prasmanan kemudian apa ini ya diatur dengan menggunakan menu box tidak prasmanan tentu ini melihat situasi kondisi sesuai dengan uh, kriteria ataupun ketentuan yang diatur di PPKM level 2 saat ini. Nah, kalau himbuan kita tentu kasus saat ini ya alhamdulillah sudah cukup terkendali, mereda. Harapan kita prokes tetap dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Kami kira demikian tanggapan dari kami Bu Dokter. Maklum. Iya. nuwun Pak Heri. Jadi intinya himbauan ya ye, Pak J tidak bisa uh, apa namanya ditetapkan lagi sebagai regulasi harus menuboxnya Pak karena memang aturan di atas juga sudah agak longgar ya Pak Heri. Iya. <laughs> Tase wonten Bapak Ibu? sepertinya sudah ya yang raise hand juga sudah ad, tidak ada di kolom chat juga sudah kosong. Oke, saya kira semuanya sudah jelas sekali lagi Bapak Ibu karena ini sifatnya antisipasi dan kewaspadaan karena memang seperti tadi Bu Asri, Asri ngendika Pak ini hepatitis misterius jadi kita sifatnya kewaspadaan monggo nanti kalau sewaktu-waktu di masyarakat, di sekolah, ada yang mengalami gejala awal hepatitis atau tidak usah berpikir hepatitis dulu lah. Misalnya ada anak yang demam, lemah, letih, apalagi terus kok di patewes rodok kuning. Seperti itu monggo Bapak-Ibu untuk lebih waspada dan segera membawa anak tersebut ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat. Dan yang paling penting adalah PHBS tadi sudah disampaikan oleh baik Dokter Sri Budi maupun Dokter Asri. Oh, wonten chat satu lagi kaca saya Pak. Apa Bu? Oh, sampun jelas nih, Matenun Bu Ika. <laughs> ya Alhamdulillah kalau sudah jelas. eh uh, sampun cekap nih Pak Edi nih. Uh, Bapak Ibu yang kami hormati, yang rawuh di Kamen Room maupun yang hadir di ruang daring, Alhamdulillah, alamin, dua materi tentang hepatitis yang belum diketahui penyebabnya sudah tersampaikan dan Alhamdulillah sudah eh, dari... Ya, pangapunten Bapak Ibu menika ada gangguan teknis. Jadi eh, sekali lagi matur nuwun atas kerawuhan Bapak Ibu semuanya eh, baik di ruang Common room menika ataupun yang hadir di ruang daring. Semoga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya dan tentu saja kita berdoa bahwa kasus hepatitis misterius maupun kasus virus-virus yang misterius yang lain termasuk cacar monyet tadi yang disampaikan Pak Rudi tidak sampai ke Indonesia, tidak sampai ke DIY dan Kulon Progo, ya Bapak-Ibu. Amin, Ya Rabbal Alamin. Karena waktu juga sudah sore, sekali lagi kami haturkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Mari kita tutup uh, pertemuan pada siang hari ini dengan uh, berdoa. Sebelumnya kita upload dulu untuk Dokter Asri. Oke, monggo Bapak Ibu kita akhiri dengan berdoa. Berdoa, disilahkan. Ya, matur nuwun nyun ngapunten Bu Budi belum disapa. <gif> Soale lenggah wonten ngajeng. Matur nuwun sangat Bapak Ibu nyun pangapunten kami dari panitia menaik kata kurang dan salahnya. E, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.